Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air terkait adanya pilot dan co-pilot yang tertidur selama 28 menit ketika pesawat sedang terbang. Selain teguran, Menhub akan menginvestigasi kejadian ini. Kementerian Perhubungan juga akan memberikan sanksi kepada pilot dan co-pilot yang tertidur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Perhubungan juga menegaskan, Kementerian Perhubungan akan menginvestigasi masalah ini agar tidak lagi terulang di kemudian hari. Tadi sudah jelaskan oleh Dirjen, kita menegur keras Batik Air dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap Blue Pilot. Sejauh ini apa penyebabnya? Sedikit Pak buat sudah grounded Pak. Pak.